Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Jerman pekan ke-28 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar assist. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pekan ke-28, Kamis 28 Mei 2020, Augsburg bermain imbang 0-0 versus Paderborn, Dusseldorf menang 2-1 versus Schalke, Hoffenheim menang 3-1 versus Cologne, dan Union Berlin bermain imbang 1-1 versus Mainz. Hasil pertandingan hari sebelumnya, Rabu 27 Mei 2020, Bayer Leverkusen kalah 1-4 versus Wolfsburg, Frankfurt bermain imbang 3-3 versus Freiburg, Werder Bremen bermain imbang 0-0 versus Borussia Mönchengladbach, dan RB Leipzig bermain imbang 2-2 versus Hertha Berlin. Hasil pertandingan Selasa 26 Mei 2020, Borussia Dortmund kalah 0-1 versus Bayern Munchen. Klasemen sementara hingga pekan ke-28, Bayern Munchen di peringkat pertama dengan koleksi poin 64, Borussia Dortmund di tempat kedua dengan koleksi poin 57, dan RB Leipzig di urutan ketiga dengan koleksi poin 55. Sementara, tiga tim di zona degradasi masih dihuni oleh Dusseldorf, Werder Bremen, dan Paderborn. Top skor sementara Liga Jerman hingga pekan ke-28, Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi gol 27, Timo Werner di urutan 2 dengan koleksi gol 24, dan Jadon Sancho di urutan 3 dengan koleksi gol 14. Top assist sementara Liga Jerman, Thomas Muller di peringkat pertama dengan torehan assist 17 dan Jadon Sancho di urutan 2 dengan torehan assist 16. Itulah hasil pertandingan Bundesliga terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.